Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Sejak pulang dari mengerjakan ibadah haji, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nor Ashikin dilihat begitu anggun apabila mengenakan tudung dalam setiap majlis-majlis rasmi yang dihadiri baginda baru-baru ini. Dengan penampilan yang begitu elegan, Permaisuri Nor Ashikin telah menerima pujian daripada warganet yang kagum melihat kecantikan baginda yang begitu menyerlah, lebih-lebih lagi selepas pulang dari Tanah Suci. Terbaru, selebriti terkenal iaitu Fazura telah memuat naik semula hantaran dari Instagram Selangor Royal Official dengan menzahirkan rasa bersyukur apabila baginda Permaisuri Nor Ashikin sudi mengenakan tudung keluaran jenamanya. Difahamkan, Permaisuri Nor Ashikin telah berkenan untuk berangkat ke kuliah duha perdana dan zikir munajat yang berlangsung di Dewan Solat Utama Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 14 Julai 2023. Kuliah tersebut telah disampaikan oleh penceramah tersohor dari Indonesia, Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad, sementara zikir munajat dipimpin oleh Imam Masjid Negeri, Ustaz Haji Abdul Karim Al-Makki. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang memuji penampilan Permaisuri Nor Ashikin yang begitu cantik dan sangat mesra dengan rakyat. Mereka juga turut mendoakan agar Baginda Sultan Selangor dan Permaisuri Selangor terus diberi kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.